Iya. Polsek Balikpapan Barat mengamankan 4 tersangka penyalahgunaan narkoba. Keempat tersangka diamankan selama digelarnya kegiatan operasi rutin sejak awal bulan September. Satu di antaranya merupakan bandar narkoba jenis sabu-sabu yang sudah masuk target operasi polisi. Dari para tersangka, polisi mengamankan sabu seberat 0,82 gram dan uang sebesar Rp300.000 yang diduga hasil transaksi jual beli narkoba. Dari 4 orang ini, 4 kasus, 4 TKP. Jadi kita hasil operasi KKYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan Polsek Balikpapan Barat. Jadi pada waktu operasi kita patroli rutin, kita mencurigai seseorang, kemudian diperiksa, digeledah, kemudian ditemukan ini. Keempat tersangka dikenakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.